Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sukses peternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya founder dari Adik Kalbu Magelang, Bursa Ayam Hias Magelang, ingin memperlihatkan bagaimana cara di tempat saya memberi makan unggas-unggas kesayangan dan apa saja sih pakan untuk unggas hias yang ada di kandang saya. Mari simak video kali ini, jangan lupa tonton terus sampai habis dan subscribe, like video ini. Ya, mari kita mulai untuk memberi makan berbagai jenis unggas hias yang ada di tempat saya di Bursa Ayam Hias Magelang, Adik Kalkun Magelang. Nah, ini kondisi kandang saya di pagi hari. Nah, itu bantam cocin, ada merak, itu ada Brahma, Brahma Lake Columbian. Nah, ini untuk campuran racikan pakan yang saya gunakan untuk pakan unggas hias. Nah, ini saya kasih campuran for ayam 594 dan saya kasih campuran for ayam 511. Nah itu 594 dan 511. Nah, untuk ini saya kasih campuran beras merah dan jagung giling, kita campur bersamaan dengan for 511 dan 594. Mari kita beri makan satu per satu. Nah, kita kasih makan ayam Brahma Lake Columbian dari Brahma Putra India. Nah, ini untuk tempat pakannya. Nah, ini jantannya agak galak. Nah, untuk pakannya sendiri kita kasih secukupnya. Kita kasih pur ayam 3 kali, beras merah juga 3 kali secukupnya. Nah, dengan campuran ini ayam Brahma makan secara lahap. Nah, ini ayam Brahma. Untuk info pemesanan bisa langsung WhatsApp saya di 085 876 846 423, atau kunjungi Instagram saya di Adit Kalkun Magelang, atau teman-teman bisa langsung mampir ke kandang saya dengan klik saja di Google pencarian dan ketik Adit Kalkun Magelang, nanti akan terlihat alamat saya. Nah, ini saya akan memberi makan bantam cocin. Nah, bantam cocin ini berasal dari China. Nah, kita kasih pakan secukupnya karena ini nanti sore saya mau pergi, saya kasih pakan sekali tapi saya penuhi. Bantam cocin dengan bodi seperti KT tapi memiliki simbar dan berekor bulat seperti bola atau konde. Selanjutnya kita akan memberi makan ringneck bison. Ringneck bison itu berasal dari China. Nah, ini ringneck bisonnya. Nah, ini ringneck bison hijau, green ringneck bison. Ringneck ini memiliki keistimewaan, dia bisa mendeteksi gempa. Sebelum terjadinya gempa, dia akan bersuara
gaduh. Nah, ini untuk pakannya sama semua. Jadi for ayam, campuran beras merah dan jagung giling. Kita kasihkan ke unggas-unggas hias yang ada di kandang saya. Selanjutnya kita akan memberi makan bantam cocin. Nah, ini di tempat saya ada 2 pasang indukan bantam cocin. Ini udah nelur semua, ini baru nelurin. Nah, bagi teman-teman jika berminat ingin membudidaya ayam bantam cocin, silahkan bisa kunjungi Instagram saya di Adi Kalkun Magelang, atau langsung saja menghubungi WhatsApp saya di 085 876 846 423. Ya, kita tutup, kita lanjut ke pemberian makan ringneck bison merah. Nah, ini ringneck bison merah. Ya, ini 1 pasang. 1 pasang usia dewasa kurang lebih 11 bulan ini. Ringneck bison merah. Untuk ukuran kandang di tempat saya ini ukuran 1,5 kali 1,5, panjang kali lebar itu 1,5, tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, ini yang jantan, ini yang betina, yang coklat polos itu betina. Ya, kita tutup kandangnya, lalu kita lanjut memberi makan ayam onagadori. Ayam onagadori ini ayam ekor panjang yang berasal dari Jepang. Nah, kalau di sana ini hewan kesukaan Kaisar Jepang. Jadi Kaisar Jepang ini memelihara ayam onagadori sebagai simbol kebangsawanannya. Untuk ekor onagadori ini bisa mencapai 2-3 meter. Bisa mencapai 2-3 meter. Ini saya kasih makan sama 594 beras merah jagung giling. Tuh, jantannya, ekornya panjang, yang betina seperti ayam kampung biasa, tapi beda ini. Tuh, warnanya putih, bersih, cengkernya besar. Ya, lanjut kita akan memberi makan golden bison dan burung merah biru.
Yes. Ya, sekian video dari saya di Bursa Ayam Hias Magelang. Mudah-mudahan video pada kali ini bermanfaat bagi para penonton dan subscriber saya. Jangan lupa kunjungi Instagram saya di Adit Kalkun Magelang dan hubungi nomor WhatsApp saya di 085 876 846 423. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, salam sukses ternak Indonesia.